Sontak dia langsung melek dan melihat ke arah jendela. Terus nih dari jendela kamarnya dia ngelihat ada sosok makhluk mengerikan yang melihat tajam ke arahnya, guys, ngeri banget. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan ceritakan sebuah cerita horor tentang sosok makhluk hutan mengerikan yang suka membunuh, guys. Nah, penasaran gak tuh bagaimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi kedua kakak beradik ini ditinggal orang tuanya keluar kota selama berapa waktu. Jadi mereka hanya tinggal berdua. Si kakak bernama Bill, sedangkan adiknya bernama Ollie. Nah, rumah mereka ini berada di dekat hutan, guys. Hingga pada suatu sore, mereka berdua ini jalan-jalan di sekitaran hutan itu. Tiba-tiba si Ollie ini mencium bau yang sangat busuk, guys. Pas mereka berjalan agak jauh nih, tiba-tiba mereka melihat ada bangkai rusa yang lehernya sudah robek dan berlumuran darah di balik sebuah pohon. Nah, melihat hal itu, Bill ini langsung ngajak Ollie pulang dong. Hingga malam pun tiba, Ollie ini mengajak kakaknya untuk tidur bersama di kamarnya. Soalnya dia takut banget karena dia telah melihat ada sosok mengerikan dari dalam hutan, katanya. Tapi Bill ini gak mau, guys. Dia memilih buat tidur sendiri di kamarnya. Dan pas Bill ini udah tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Sontak dia langsung melek dan melihat ke arah jendela. Terus nih dari jendela kamarnya dia melihat ada sosok makhluk mengerikan yang melihat tajam ke arahnya, guys, ngeri banget. Nah, melihat hal itu, Bill ini pura-pura gak lihat nih. Ya meskipun dia takut. Tapi tiba-tiba Bill mendengar sosok itu seperti merangkak masuk dari jendela. Dan yang lebih epic lagi, sosok itu semakin mendekat ke arahnya. Hingga sampailah sosok itu berada di atas punggungnya Bill, guys, geri banget. Nah, Bill yang mengalami itu berusaha untuk tetap tenang dong meskipun dia takut banget. Dan tak lama kemudian sosok itu pergi dari kamarnya, guys. Selamat. Nah, keesokan harinya Bill berniat membuatkan sarapan buat adiknya Ollie. Tapi guys, setelah dicari di seluruh sudut rumah, Ollie ini gak ada. Lalu Bill ini mencari Ollie di sekitaran hutan dekat rumah mereka. Dan alangkah terkejutnya Bill ketika melihat Ollie ini sudah tergeletak tak bernyawa di balik sebuah pohon dengan seluruh tubuh yang dipenuhi oleh darah, guys, ngeri banget. Nah loh, menurut kalian apakah sosok makhluk mengerikan itu yang telah membunuh Ollie? Tulis kolom komen ya. Oke guys, sekian dulu cerita horor kali ini. Semoga kalian enjoy ya nontonnya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.